Pak tanggapannya terkait dengan kunjungan Satgas Citarum hari ini, Pak? Dengan adanya kunjungan, apalagi setiap 1-2 kali ya misalnya, itu membuat kita lebih kedepannya lebih sigap, lebih memperbaiki apa yang kekurangan yang telah kita laksanakan. Terus nanti ada tambahan-tambahan, misalnya saran-saran dari komandan bahwa ini harus ada perbaiki-perbaiki, itulah yang kita akan selanjutnya kita tindaklanjuti, Pak. Nah, sejauh ini, Pak, dalam pengolahan limbah itu kan kita lihat tadi bening, ikan hidup, nah itu ada kendala nggak, Pak? Setelah waktu dulu Satgas masuk awal, kita punya kendala. Kendalanya ya warna kuning, Pak. Setelah sekian lama terus kita perbaiki, akhirnya sejak waktu Satgas yang pertama sampai sekarang kita tetap pertahankan air tetap bening, Pak. Terus kita rutin tiap bulan kita di lab, ke lab yang udah terakreditasi, bahwa tetap hasilnya di bawah baku mutu semua. Mulia sendiri itu per hari saat ini berapa, Pak, limbah yang diolah? 500 kubik per hari. 500 kubik. Ya. Itu dari produksi? Dari produksi painting dayi. Painting dayi. Itu yang digunakan apa, Pak, untuk pengolahan? Kita pakai biologi, fisika, biologi, kimia. Kimia. Terkait dengan pengawasan limbah industri sendiri, Pak, saat ini di Cimahi bagaimana, Pak? Alhamdulillah kami sektor Cimahi Selatan, sektor 13. Secara umum, wilayah Cimahi Selatan, sektor 13, sektor 21. Untuk perusahaan-perusahaan, ya alhamdulillah sudah mematuhi aturan yang telah ditentukan. Ya, salah satunya mungkin perusahaan PT Egal Mulia sudah menerapkan sesuai dengan baku mutu limbahnya. Ya, kami juga berterima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang telah mentaati dan bisa menjaga baku mutu air limbahnya. Barusan dan sektor sudah mengecek ke limbahnya. Alhamdulillah beliau antusias sekali dan ucapkan terima kasih kepada PT Egal Mulia yang telah menyesuaikan dengan aturan baku mutu limbah industri.